Halo Sobat Info, kembali lagi di Blog Info Channel. Kali ini kita akan membahas 10 fakta menarik tentang zebra. Sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe-nya ya guys, dan bunyikan loncengnya. Kuda hitam berbelang putih. Kebanyakan orang menganggap warna zebra dominan putih dengan garis hitam. Fakta menunjukkan justru sebaliknya. Sebenarnya, zebra memiliki kulit hitam dengan corak garis-garis putih. Belang-belang pada tubuh zebra berguna untuk mengelabui musuh atau kamuflase, sehingga dapat membantu sistem pertahanan zebra terhadap predator. Hidup berkelompok. Zebra hidup secara berkelompok. Satu kelompok zebra bisa terdiri dari ribuan zebra. Uniknya, dalam satu kelompok besar itu, para zebra akan membentuk kelompok kecil lagi. Kelompok kecil ini biasanya terdiri dari zebra jantan, beberapa zebra betina, dan zebra anak-anak. Jadi, satu kelompok besar zebra adalah kumpulan dari ratusan kelompok kecil zebra. Memiliki sistem perlindungan yang unik. Zebra memiliki sistem perlindungan yang unik. Jika salah satu anggotanya cedera atau hingga terkapar, maka kerumunan terdekatnya akan melindunginya dengan cara mengelilinginya membentuk pagar. Tujuannya untuk mengusir predator yang sedang mengincar. Berdampingan dengan burung unta. Zebra dan burung unta biasanya dapat hidup berdampingan untuk membentuk koalisi pertahanan dari predator. Alasannya, burung unta memiliki penglihatan yang tajam dan zebra memiliki penciuman yang sangat baik. Dengan kelebihannya itu, kedua binatang tersebut bisa saling mengingatkan saat ada bahaya. Pemindaian belang-belang. Setiap zebra memiliki pola garis berbeda satu dengan yang lainnya. Sama seperti sidik jari manusia, tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Para ilmuwan bisa mengenali satu persatu zebra dengan melakukan pemindaian terhadap belang-belang di tubuhnya. Metode ini seperti scan terhadap barcode sebuah produk. Sulit dijinakkan. Pada dasarnya, zebra merupakan hewan liar. Zebra memiliki temperamen yang sangat berbeda dengan kuda. Mereka jauh lebih agresif dan jauh lebih berbahaya. Zebra diketahui bisa saling menendang satu sama lain hingga mati. Mereka akan menggigit manusia yang datang terlalu dekat dan bahkan ada banyak kisah tentang zebra yang membunuh singa. Tidak untuk ditunggangi. Kita bisa saja menaiki zebra, namun jelas tidak direkomendasikan. Mengendarai zebra tidaklah praktis karena mereka lebih kecil dari kuda. Zebra tidak mungkin mampu menopang berat manusia dewasa untuk jangka waktu yang lama tanpa terluka. Terutama karena mereka belum dikembangbiakan secara selektif untuk memiliki ketangguhan seperti kuda. Dapat berlari cepat. Zebra adalah hewan yang sangat cepat dan dapat mencapai kecepatan hingga 60 km per jam saat berlari kencang melintasi dataran. Mereka cukup cepat untuk melampaui pemangsa. Zebra juga mampu berlari dengan gerakan zigzag untuk menghindari predator yang mengejar mereka.
tidur berdiri. Ketika tidak sedang makan atau berkelana, zebra biasanya mengambil kesempatan tersebut untuk tidur. Sama halnya seperti kuda, zebra tidur sambil berdiri dan biasanya hanya bisa tidur ketika berada dalam kelompok besar. Hal ini bertujuan agar zebra selalu siaga dalam keadaan bahaya sekalipun. Dapat bermigrasi jauh. Zebra sangat suka memakan rumput, terutama rumput segar. Untuk mendapatkannya, zebra rela berjalan jauh dan perjalanan untuk mencari rumput segar itu bisa sampai ribuan kilometer. Biasanya, para zebra melakukan perjalanan jauh itu secara bersama-sama.